Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahudah wa mawalah wa ba'd. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah sampai hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah, berpuasa di bulan yang sangat disucikan oleh Allah. Bulan penuh rahmat, bulan penuh ampunan, seluruh pahala dilipat gandakan. Mudah-mudahan kita di bulan Ramadan ini mendapatkan kemuliaan dan kita semuanya mendapatkan kesempatan untuk banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pengikut setia Rasulullah dan kita menjadi umat yang dikumpulkan oleh Allah di surga Allah dan bertemu dikumpulkan bersama Rasul yang kita cintai bersama seluruh umatnya yang istiqomahnya Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa beberapa hari sudah kita lewati di bulan Ramadan ini. Hari ini kita mencoba menggali hikmah yang besar. Hikmah dalam seluruh ibadah Islam. Hikmah bisa 1001. Mungkin ada banyak hikmah yang sudah disebutkan. Ada satu hikmah yang paling penting kita perhatikan dalam bulan Ramadan. Salah satu hikmahnya adalah bahwa kita di bulan Ramadan diajarkan untuk merasakan bagaimana rasanya orang yang sedang dalam keadaan lapar. Berhari-hari tidak memakan, tidak ada makanan yang bisa dimakan, tidak ada uang untuk membeli makanan. Bahkan mungkin ada yang sempat makan nasi dengan lauk garam agar menjadi nikmat. Bahkan juga ada yang mungkin terpaksa tidak makan sama sekali. Di bulan Ramadan kita diajarkan oleh Allah tentang bagaimana bersimpati kepada orang. Ada beberapa kelompok orang. Yang pertama adalah orang yang lawan daripada simpati, artinya tidak mau tahu. Jar orang Banjar kada begaduh, kada begaduh, kada tahu-tahu, kada abai terhadap orang lain, kada memperhatikan orang lain. Dia hidup dengan sendirinya. Ini tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Lawan daripada orang yang cuek, yang tidak begaduh, yang kada begaduh ini adalah bersimpati. Bersimpati artinya kita diajari bagaimana merasakan rasanya orang yang lapar. Orang yang lapar ada rasa yang tidak nyaman. Kita diajari oleh Allah dengan kita tidak makan seharian, tidak minum seharian. Ini agar apa? Agar kita dapat merasakan bagaimana rasanya orang yang tidak makan. Inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini pada tahap simpati. Apa modelnya? Misalnya, kita punya tetangga. Contohnya saudara kita yang di Aceh kemarin ketika mereka kena tsunami. Maka kita akan mengatakan, "Duh, kasihannya mereka kena tsunami yang begitu dahsyat. Gelombang yang merenggut, yang kehilangan nyawa ribuan orang, ratusan ribu orang yang kehilangan nyawa." Kita merasakan juga bagaimana kepedihan, ada yang kehilangan bapaknya, kehilangan anaknya, kehilangan saudaranya, kehilangan banyak hal, hartanya apalagi. Kita merasa iba. Itulah simpati. Tapi simpati belum cukup. Yang diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah bagaimana berempati. Berempati apa artinya? Artinya kita bisa memposisikan diri bagaimana rasanya orang yang mendapatkan musibah. Bagaimana rasanya ketika kita mendapatkan terkena tsunami. Ketika kita bisa merasakan itu, kita sudah merasakan yang namanya berempati. Di bulan Ramadan ini kita diajarkan berempati. Merasakan betul bagaimana rasanya lapar. Merasakan betul bagaimana rasanya haus. Merasakan betul bagaimana kesusahan. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga ketika kita melihat tetangga kita yang mungkin mereka tidak bisa makan, atau tetangga kita yang sedang dalam kemiskinan, atau tetangga kita yang mendapatkan musibah, tidak saja kita hanya melihat bahwa oh kasihannya mereka mendapatkan musibah, tetapi lebih daripada itu kita dapat merasakan seandainya kita pada posisi orang yang mendapatkan musibah itu. Bagaimana rasanya seseorang yang ditinggalkan anaknya, anak yang sangat disayanginya. Kita bisa merasakan, memposisikan diri seperti orang lain, inilah yang diajarkan di bulan Ramadan. Bagaimana kita berempati kepada orang yang kesusahan. Lebih jauh daripada itu, Ramadan mengajarkan yang lebih besar. Cuek tidak diajarkan oleh Islam. Bersimpati diajarkan. Lebih dalam lagi, berempati. Tapi itu belum mencukupi. Allah mengajarkan lebih dalam daripada itu. Yaitu apa? Kita melakukan sesuatu untuk mengurangi kepedihan, mengurangi kelaparan yang diderita oleh orang lain. Artinya Allah mengajarkan kepada kita, bukan hanya kita merasa iba kepada orang lain, bukan hanya sekedar kita merasakan bahwa kesusahan yang dirasakan oleh orang lain, tetapi kita harus mau melakukan sesuatu untuk mengurangi kepedihan yang dirasakan oleh orang lain. Inilah pelajaran penting diwajibkannya zakat fitrah. Zakat fitrah, salah satu hikmahnya memang, salah satu hikmahnya adalah menutupi berbagai kekurangan-kekurangan dalam puasa sebulan kita. Tapi dibalik yang saya katakan di awal bahwa hikmah itu 1001. Bukan hanya satu, hikmah 1001. Dibalik bahwa kita diajarkan berzakat fitrah adalah, berzakat juga adalah selain kita bersimpati kepada orang lain, merasa iba terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain, kemudian kita berempati, kita pun bisa merasakan bagaimana susahnya, pedihnya mendapatkan musibah. Yang keempat, kita diajarkan tentang bagaimana melakukan sesuatu untuk orang lain agar dia merasakan kemudahan dalam kehidupannya, agar dia terbahagiakan. Inilah hikmah yang besar. Pemirsa TV Tabalong yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya ajaran Islam mengajarkan kita. Dan dalam beberapa hadis disebutkan, laisa minna man lam yahtam ghairana. Tidak dari kelompok kami orang yang tidak memperhatikan nasib orang yang ada di sekitarnya. Ketika tetangga kita susah, sampai mereka tidak makan sehari, dua hari, mungkin seminggu, seseorang yang menjadi penanggung jawab bahwa keluarganya tetap bisa makan adalah tetangganya. Kita pun harus melakukan sesuatu untuk meringankan kepedihan yang dirasakan oleh keluarganya. Tidak hanya sekedar bersimpati, tidak hanya sekedar berempati, tetapi kita perlu melakukan sesuatu. Sekecil apapun, itulah kenapa zakat fitrah diwajibkan kepada setiap orang yang hidup sampai akhir Ramadan. Ketika dia hidup di akhir Ramadan, maka dia berkewajiban untuk melaksanakan zakat fitrah. Allah mengajarkan dengan ajaran yang mulia. Mungkin berat kalau mengeluarkan zakat, tetapi cukup dengan mengeluarkan 2,5 liter beras yang diberikan kepada kaum muslimin yang fakir dan miskin, ini cukup sebagai rasa atau usaha untuk meringankan apa yang dirasakan oleh orang lain. Berbuat sesuatu untuk meringankan kepedihan orang lain. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Ramadan mengajarkan kita pertama untuk bersimpati, merasa iba terhadap orang-orang yang susah. Yang kedua, merasakan betul bagaimana rasanya orang-orang yang mendapatkan musibah, mendapatkan kesulitan. Yang ketiga, kita diajarkan oleh Allah tentang kita harus melakukan sesuatu. Sekecil apapun itu. Fitrah sekali ketika setiap tahun itu diajarkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Allah. Siapapun, baik itu miskin, baik itu kaya, semuanya berkewajiban selama dia masih bernafas di akhir Ramadan. Maka
dia berkewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa mulianya ajaran Islam. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dan bisa menghayati pelajaran-pelajaran penting yang ada dalam bulan Ramadan, dan mudah-mudahan perilaku ini pun berlangsung setelah Ramadan. Bagaimana kita melihat ada orang-orang yang berkesusahan, bagaimana ada janda-janda yang miskin, yang harus merawat anaknya, maka kita perlu melakukan sesuatu. Dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat yang menjadi hak mereka. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini pelajaran yang penting dalam Ramadan. Mudah-mudahan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun mendapatkan tempat tertinggi dimuliakan oleh Allah, dan mendapatkan seluruh kemuliaan-kemuliaan Ramadan. Ulun mohon ampun dan maaf kalau ada kata-kata yang salah dan khilaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.